Gibran raka booming jetilucuan netizen, cari jawaban ke Mahfud MD, malah bergaya Sun Gokong. Debat cawapres kali ini, Gibran raka booming jetilucu-lucuan netizen. Gayanya dianggap tidak sopan dan tidak beretika kepada Prof. Mahfud. Dianggap full gimmick, mau lucu tapi gak banget. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Gibran bertingkah seperti mencari barang hilang malah seperti Sun Gokong dari Gunung Huako. Disinilah perlunya etika ungkap netizen. Najwa Shihab sampai tertawa mendengar celotehan para stand-up comedy yang sepakat debat cawapres kali ini seperti ada yang kurang. Kurang greget. Abdur sebagai komika terang-terangan itulah pentingnya etika. Dan semua tertawa. Seru. Gue gak tau ya, feeling gue ya. Seru, saling, kayaknya saling. Serunya tuh beda sama debat capres, tau gak sih? Iya. Debat capres tuh saling nyerang, tapi kayaknya feelingnya tuh masih tetap kayak enak aja gitu. Tau kan? Iya. Ini tuh saling nyerang, tapi kayak, duh, kayak ya. Ada gak enak kayak gitu gak sih? Iya, iya. Pak, saya bantu translate. Cringe. Oh. Nah, pas kemarin saling nyerangnya tuh kayak, yang sekarang tapi bukan anak, gitu. yang bisa merasakan yang kayak yang kita ini tadi, yang kayak, itu cuma orang-orang yang paham etika doang. Orang kalau udah dari awal gak paham etika, dia gak punya sensi itu tuh. Dia gak punya sensi itu, gak punya kayaknya gue udah too much deh, kayaknya enggak deh. Najwa juga berpendapat kalau Gibran kali ini offense untuk membalaskan dendam kepada Pak Prabowo yang kemarin juga diserang oleh Pak Anies dan Pak Ganjar. Ada waktu dia bilang bioregional, membangun Indonesia yang begini-begini. Ya, abis itu baru dijawab sama Gibran, tapi memang enggak. Menurutku itu pilihan Gibran sih. Pilihan Gibran sejak awal untuk apakah mau membalas ketika kemarin Pak Prabowo terseolah-olah diserang. Ini sekarang Gibran ofensif banget sih menurutku. Dari mulai gayanya ini, dari mulai tidak menjawab, dari mulai itu contekan Tom Lembong, dari mulai segala macam. Menurutku itu pilihan gaya yang sengaja diambil oleh Gibran atau Buming Raka. Apakah berhasil atau dinilai sengak? Biarlah pemirsa yang menilai, kita lanjut dulu KPU. Nah, gimana menurut kalian soal tingkah laku Gibran yang dinilai tak beretika kepada Prof. Mahfud?